Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua subscriber dan juga penonton. Welcome back to Easy Fast. Baik, pada entry video kali ini ya, berkenaan dengan E-Madani RM100 gempar ya. Perkara yang anda perlu tahu tentang 4 aplikasi untuk kegunaan menebus ya e-tunai ini. Sebenarnya keempat-empat ya, aplikasi ini ya, ada kelebihan tertentu yang mana ia bersesuaian untuk golongan-golongan ya. Ada golongan yang memerlukan ke arah yang berlainan. Jadi 4 aplikasi ini ada kelebihan masing-masing ya. Ikuti video ni aku jelaskan. Baik, sebelum nak memulakan bicara, satu perkara penting yang harus ya, korang semua tahu bahawa e-Madani ataupun e-tunai RM100 ni ya, hanya akan mula boleh kita nak buat pendaftaran ataupun penebusan bermula pukul 8 pagi 4 hari bulan Disember 2023. Nah, jadi kalau korang cuba nak pada pukul 12 pagi lah, pukul 1 pagi lah, anda takkan boleh. Ya, sebab ia hanya dibuka bermula jam 8 pagi saja. Okey, persoalannya kenapa sampai 4 aplikasi? Ya, Settle, Touch and Go e-wallet, Shopee dan juga MAE daripada Maybank. Untuk pengetahuan semua ya, keempat-empat aplikasi ni ada kelebihan dan ada kekurangan dan ada golongan yang memerlukan daripada sudut ini, sudut ini, sudut ini dan sudut ini. Ya. Mereka boleh menggunakan aplikasi yang berbeza ini. Pendek kata, setiap aplikasi ini ada kelebihan untuk golongan-golongan yang tertentu. Dalam video ni, aku nak mengingatkan kepada semua bakal penerima e-Madani e-Tunai RM1 ni bahawa anda jangan main hentam kromo saja ya, untuk menebus. Kerana setiap aplikasi ni, macam aku cakap tadi lah, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Okey, jangan tersilap pilih. Okey. Bagi pengguna MAE ya, ataupun pendek katanya yang menggunakan Maybank ya, terdapat banyak grocery store, kedai-kedai runcit dan supermarket yang menerima pembayaran melalui MAE ni. Sebagai contoh, Consave, Hero Market, KK Mart, Lotus, Maiden, Giant, TF Mart, Watson dan Guardian juga menerima pembayaran melalui MAE. Okey. Yang pertama Bagi pengguna Settle, aplikasi Settle, ianya meluas digunakan di stesen-stesen minyak Petronas sebagai contoh dan untuk mereka yang ingin menggunakan untuk pembelian petrol, digalakkan untuk menebus di platform Settle. Dalam video ni aku nak beritahu yang mana individu rakyat Malaysia yang memang memerlukan untuk isi minyak aje, aku sangat mengesyorkan korang menggunakan aplikasi Settle sebab ia lebih memudahkan urusan korang untuk beli petrol. Okey, untuk senarai lengkap kedai fizikal yang menggunakan Settle, anda boleh membuat semakan di seperti yang tertera ni, www.settle.com/payonlinelocations. Korang boleh buka nama web tersebut untuk tengok senarai yang menggunakan Settle. Perlu diingat tak semua tempat boleh menggunakan Settle. Okey. Bagi pengguna Shopee Pay pula, jangan korang ingat nama Shopee ni, korang boleh shopping kat Shopee sesenang hati je. Sebab aku nak jelaskan. Okey. Walaupun namanya Shopee Pay dan Shopee itu kita kenal sebagai satu platform untuk membeli di dalam talian. Ambil perhatian ya. Bagi yang nak menggunakan Shopee Pay, jadi aku nak ingatkan bahawa pembelian secara online tidak boleh digunakan. Macam korang biasa beli online, korang tak boleh menggunakan aplikasi Shopee Pay ni. Jangan salah faham. Nanti ada yang marah pula kenapa tak boleh beli dekat Shopee. Okey. Shopee Pay ni tak boleh dibeli di barang dalam Shopee. Okey. Maksudnya Shopee ni boleh diterima di semua 7-Eleven dan Family Mart. Ianya juga boleh digunakan di semua store Speedmart 99. 99 Speedmart. Sudah, ambil perhatiannya. Dan bagi pengguna yang nak menggunakan aplikasi Touch and Go e-wallet pula, ini aku sangat galakkan kerana ianya sangat meluas digunakan di kebanyakan hampir semua lah kedai-kedai fizikal. Dan ianya aku nak tegaskan, walaupun nama dia Touch and Go, anda tak boleh guna untuk bayar tol. Pendek kata, yang mudah katanya shop apa ni, Touch and Go e-wallet ni sangat meluas digunakan, senang nak digunakan, senang membuat verifikasi dan ianya banyak di kedai-kedai fizikal. Malah aku tengok kat kedai kunci dekat rumah aku pun ada kalau guna Shopee Pay boleh scan betapa mudahnya Touch and Go e-wallet ni, bukan Shopee untuk menggunakan aplikasi Touch and Go e-wallet ni. Tapi tak boleh lah guna bayar tol pula, nama pun Touch and Go, jangan salah faham. Kalau Touch and Go tu janganlah kita kaitkan dengan tol semata-mata kan. Okey, jadi harap penerima yang bakal membuat penebusan e-Madani e-tunai RM1 ni jangan tersilap pilih. Kerana macam aku cakap pada awal video tadi, setiap individu ada kepentingan, keutamaan kegunaannya. Macam aku sebagai contoh, aku lebih prefer untuk menggunakannya untuk membeli petrol, minyak isi minyak. Jadi aku akan menggunakan aplikasi Settle walaupun aku ada MAE dan aku ada Touch and Go e-wallet.
Sebab untuk membeli petrol lebih mudah menggunakan aplikasi Settle. Tapi bergantung pada korang pula, ya. Dan aku dalam video ni aku nak menggalakkan, ya, secara amnya kita nak membeli barang-barang keperluan. Betul? Kebanyakannya akan membeli barang-barang keperluan harian, barang dapur dan sebagainya. Dan aplikasi yang paling cantik untuk korang guna dalam video ni aku mengesyorkan Touch & Go e-wallet. Sudah. Dan bagi pengguna Maybank yang memang ada akaun MAE, korang boleh guna MAE sebab kaedahnya sama saja. Ya. Akan ada QR code, ya, pada aplikasi korang nanti, dan korang kena tunjuk aja QR code tu untuk di-scan oleh juruang ataupun kedai. Konsepnya sama saja. Downloadlah mana-mana pun, anda akan menerima QR code anda, dan bila nak membayar, tunjukkan saja QR code itu. Akan di-scan dan buat penolakan berlaku. Okey, jadi harap jelas apa yang disampaikan. Jangan tersilap pilih. Sebab setiapnya berbeza, ada kelebihan terhadap sesuatu perkara. Harap manfaat apa yang aku sampaikan ni. Jumpa lagi pada entry yang akan datang, update-update terkini. Banyak sebenarnya update terkini, nantikan satu persatu. Satu persatu akan terangkan dalam banyak cuman juga. See you guys in video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Selamat menerima e-tunai madani anda, RM100. Bye-bye.